Pemirsa, penemuan timbunan sampah medis di tempat pembuangan akhir Sumur Batu, Bekasi, Jawa Barat memantik keprihatinan publik. Sampah medis yang termasuk dalam kategori limbah berbahaya ini dibuang begitu saja. Limbah masker medis justru dibuang sembarangan. Ratusan limbah medis berupa jarum suntik bekas vaksinasi. Sesuai aturan memang menyalahi aturan, di mana limbah medis tidak boleh dibuang di tempat sembarangan. Tata kelola dan limbah fasian perlu penanganan khusus dan kewaspadaan tinggi, sehingga harus melalui standarisasi, melalui sertifikasi. Saya datang memberikan solusi. Saya datang mendengar masalah. Dan di hadapan kita hari ini, kita mendapatkan satu solusi dari masalah Bapak Ibu. Saya bangun dengan konsep waste treatment, waste management, tuntas penanganan pengelolaan sampah tidak keluar dari rumah sakit itu. Ini adalah sampah-sampah residu domestik yang pasti dengan timbun setiap hari di TPA. Ini menjadi briket, namanya RDF, Pak. Dan sekarang menjadi satu tolak ukur penulisan jurnal internasional kami. Ini salah satunya, residu panjenengan hanya akan menimbul di TPA. Ketika kita olah, dia akan menjadi energi. Ini ya, menjadi pembicaraan dari masalah yang solusi. Sudah ada solusi. Dari hasil kunjungan lapangan kami, kami tahu bahwa para penggiat atau penggerak solusi sampah ini sudah punya banyak karya berupa satu alat yang bisa untuk menyelesaikan residu sampah plastik baik dari otoklaf di rumah sakit maupun sampah plastik lainnya dari sampah domestik. Dengan menciptakan alat ini bisa ditularkan kepada masyarakat luas agar limbah plastik yang ada di bumi ini menjadi lebih sedikit dan kita hidup nyaman tanpa sampah plastik. Ini sedikit skema yang kami berikan dalam satu layanan terintegrasi, Pak ya, di mana konsep kemitraan ini menjawab beberapa kendala dan mungkin arah ke depan kita memberikan satu solusi sampai di program Zero Waste, Pak ya. Nah, mungkin Zero Waste Hospital ini yang akan menjadi tujuan utama ke depan. Ini adalah suatu terobosan ya, yang memang sebagai cikal bakal nasional nih. Konsep-konsep yang sudah dikembangkan di sini, saya sih berharap bahwa ini bisa menjadi suatu acuan dan bisa dapat ditularkan kepada fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit, sehingga program Zero Waste itu bisa betul-betul ada. Membantu negara ini untuk berkontribusi terhadap climate change, perubahan iklim, yang nantinya perubahan iklim ini juga berdampak kepada kesehatan. Kami mendukung tentunya untuk upaya dari teman-teman dalam proses pengolahan limbah medis sampai nanti ini bisa bermanfaat di aspek yang lainnya. Dan bisa untuk rumah sakit tentunya bisa menjadi sumber revenue yang mensupport untuk kegiatan-kegiatan pengolahan limbah itu sendiri.